Dah berapa lama hang kenal dengan dia? Lama tak lama. Dah dekat sebulan lebih. Oh. Hang betul-betul ke suka dia? Yalah, aku memang betul-betul suka dia. Aku tak tahu lah hatiku ni nak sangat dekat dia. Lepas tu hang ajak aku macam ni untuk apa? Yalah, sebelum aku nak pergi dekat dia tu, aku naklah kata-kata semangat daripada hang. Okey, macam ni. Kalau hang betul-betul ikhlas mencintai seseorang tu, jangan sekadar luah di mulut, tapi ikhlas daripada hati. Aku yakin hang boleh, Bami. Pilah, saya tunggu-tunggu hang tu. Hai. Hai. Dah lama tunggu? Tak adalah lama sangat. Ada apa Bami nak jumpa Lisha? Macam mana Bami nak cakap? Sebenarnya Bami nak cakap yang Bami suka Lisha. Macam mana Lisha dapat tahu? Dah lama Lisha tahu. Tapi sajalah pura-pura tak nampak. Tapi Lisha nak tanya, apa yang buatkan Bami suka sangat kat Lisha? Bami tak tahulah, tiba-tiba hati Bami ni suka sangat dekat Lisha. Bami tak tahu semua benda tu. Okey, macam ni lah. Kalau Bami betul-betul nak Lisha, Bami kena buktikan pengorbanan cinta Bami terhadap Lisha. Tapi selagi Bami tak dapat buktikan, jangan mimpi Bami nak dapatkan Lisha. Okey? Selamat mencuba. Nak pergi mana? Mana Fong ni? Hang gila ke? Aku nak pergi hantar barang lah. Tapi lah aku lewat lah ni. Tak kira-kira pun boleh sembang. Kau dah benda penting cakap dengan hang ni? Alah, benda penting apa pulak dah. Belum ni tak ada pun benda penting. Hang buat semua ni sebab apa? Aku tak pernah tengok pun hang buat sebelum ni. Sebab akulah, sebab apa lagi? Hang tak elok kencing dengan ku, Bami. Aku kenal hang. Hang jujur aku. Ya Allah, hang pun tahu kan aku lekeh pakaian aku apa semua. So aku nak ubahlah hidup aku. Mungkinlah lepas ni aku boleh naik kuih suku. Han jujurlah aku, Bami. Tolonglah. Sebab Lisha. Yalah, sebab Lisha. Apa salahnya kalau aku korban dia aku untuk dia? Tak salah kan? Tak salah, Bami. Tapi hari kalau aku cakap, han kata aku tuduh dia. Apa ni? Aku tak faham. Apa pasal hang ni? Aku nampak dia duduk dengan jantan lain. Han cakap apa ni, Wan? Han, kalau han jealous dengan aku sekalipun, han tak payah nak tuduh dia macam tu. Bukan aku jealous, Bami. Tapi aku tak mau sahabat aku diperbodohkan oleh perempuan macam tu. Jangan nampakkan mulut hang, kita bermusuh, Wan. Dia duduk dengan jantan lain. Tapi lah, Wan. Eh, sorry lewat. Tak hantar apa. Kan, aku jenis banyak aja. Tak apa, it's okay. Hang dah ready ke? Aku dah ready dah. Hang nampak ni. Aku beli ni untuk dia. Nampak? Cantik kan? Ha, aku tanggut korban dia aku. Takkan aku tak ready? Kau pun kau ready?
Abang, kalau simpan dulu boleh? Apa maksudnya ni? Nak simpan buat apa? Macam mana aku nak cakap? Aku tahu. Kau pun nak cakap yang ni jatuh cinta kat aku tak? Oh. Bukan. Macam tu? Nanti kalau aku cakap, hang kata aku bohong. Hang tengoklah dengan mata kepala hang sendiri. Hati ini tak sanggup kehilangan dirimu. Jangan kau tinggalkan ku. Oh, bila cintamu hilang, kau kan tetap di... Mami. Baca nak celakkan saya? Apa muka putih? Hai. Mami. Wait. Ni siapa? Han tanya aku siapa? Aku manusia yang paling bodoh di atas muka bumi ni, han tahu tak? Aku sanggup korbankan dia aku ni untuk dia. Aku sanggup korbankan masa aku ni untuk dia. Aku sanggup korbankan segala-galanya untuk dia. Tapi dia sikit tak pernah nampak pengorbanan aku. Dahlah, Mami. Aku dah buat kesalahan besar. Aku tak patut korbankan dia aku ni demi dia. Aku patut korbankan dia aku ni demi aku sendiri. Jangan pernah memetik bunga di taman kalau hanya sekadar nafsu. Itu yang aku tolong. Hati ini tak sanggup kehilangan dirimu. Jangan kau tinggalkan ku. Oh, bila cintamu hilang. Mami, hang okey? Aku minta maaf lah. Aku tak ada niat pun nak sakitkan hati hang. Tak ada apa lah. Hang tak salah. Aku yang silap. Aku tak patut korbankan dia aku ni demi orang yang salah. Dan aku silap juga. Aku tak pernah nampak pun mata ada di depan mata aku yang boleh bahagiakan aku. Maksud hang? Izinkan awak menjadi helai untuk saya. Tak ada lah. Tak ingat kita dulu. Baju ni lah saya dulu kat tempat ni. Awak pun sama. Baju ni jugalah kat tempat ni juga. Sweet kan dulu? Itulah. Betul lah orang tata cakap. Kalau jodoh tak ke mana, jodoh tu milik Allah. Waktu abang pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat deraslah. Terkejut abang terheran.